Ini untuk juara satunya. Ini dari varian juga. Pokoknya jangan tanya harganya inilah. Pasti sudah bisa digambar sendiri nih teman-teman harganya ya. Juara satu, kemudian seluruh panitia yang sudah bekerja keras, acaranya lancar, alhamdulillah. Dan juga salam hormat kepada seluruh komunitas Anthurium di Indonesia, para senior-senior, para teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita langsung lanjut saja ya untuk para pemenang di tiap-tiap kelas kontesnya. Oke, yang pertama ini di kelas Jemani Hijauan Senior ya. Nah, ini untuk pemenang satunya atau pemenang pertamanya, ini ada Al Capone ini ya. Oke, jadi nanti kita akan lihat ini di tiap-tiap kelasnya ya, urutan atau juara 1 sampai dengan juara 5-nya ya. Ini yang pertama di kelas Hijauan Senior. Terus kemudian ini yang kedua ya. Nomor 2-nya ini ada Mangkok BH ya. Oke, kita lanjut untuk yang juara 3-nya ya. Jadi ini memang ada juara 1 sampai dengan 5. Jadi juara 4 itu harapan 1. Terus kemudian juara 5-nya itu harapan 2 ya. Nah, ini yang ketiganya mangkok lagi. Nah, ini memang bercampur ya teman-teman, antara varian dan juga mangkok ya, masuk dalam satu kelas, hanya dibedakan senior dan juniornya saja. Yang keempat ini atau juara harapan satunya ini juga mangkok. Oke, kemudian untuk juara limanya mangkok lagi. Nah, ini jadi 2 sampai 4 sampai 5-nya mangkok ya. Satunya itu yang varian ya. Eka Al Capone ya. Ini lainnya mangkok semua. Oke, sekarang kita ke kelas Jemani Hijauan Junior ya. Nah, ini sekarang kita urut dari belakang ini. Ini yang pertama tadi ada mangkok Pasopati ya, itu nomor 5-nya. Kemudian keempatnya ini ada mangkok lagi ya, kalau nggak salah Grandpa juga. Untuk juara tiganya ada selendang ya. Selendang ini juara keduanya, ini juga varian. Terus kemudian juara satunya untuk Jemani Hijauan Junior ini juga mangkok. Sedangkan untuk kelas Jemani Varigata Senior ini ya, ini untuk juara satunya, ini dari varian juga. Ini keren ini ya, memang dari bawah utuh, daunnya juga bagus, ini benar-benar tampilannya cantik banget ini. Ini juara satunya varian ya, varigata. Kemudian untuk juara duanya mangkok ini. Wah, ini juara duanya ini mangkok Grandma ini ya. Oke, juara duanya ada varigata mangkok ya. Terus kemudian ketiganya, nah, juara tiganya ini varian lagi ya. Wah, ini juga mantap, ini memang karakternya oke, bentuknya, tampilannya ya, varigatanya juga mewah, tampilan kesehatan, wih keren-keren banget ini. Kemudian untuk juara empatnya atau harapan satunya ini mangkok lagi. Yang kelimanya juga mangkok ini. Nah, ini memang didominasi oleh mangkok ya, sama seperti Joan yang tadi ya.
Kelas hijauan juga dominasi mangkok. Ini kelas varigata senior juga didominasi oleh mangkok. Oke, itu tadi juara untuk kelas Jemani senior varigata ya. Lanjut sekarang kita ke kelas Jemani varigata junior ya. Urutan 1 sampai dengan 5 ya. Ini juara satunya untuk Jemani varigata juniornya. Ini juga mangkok juga. Wah, ini malah tampilannya keren banget ini, jujur ini. Asik banget ini tampilannya ya. Daunnya utuh banget ya. Cantik. Yang kedua juga mangkok lagi. Gak kalah keren juga ini ya, nomor 2-nya. Yang ketiga kita lihat, ini juga mangkok lagi. Wah, ini memang rata-rata semua kelasnya untuk Jemani, di Jemaninya ini didominasi oleh mangkok ya, varian mangkok atau jenis-jenis Jemani mangkok ini. Itu yang ke ketiga ya. Ini yang keempatnya. Wah, ini keempatnya ini roset banget ini, cantik ini. Yang kelimanya baru ini. Sekarang kita lihat untuk kelas Hokeri Pink. Nah, ini untuk kelas Hokeri Pink Junior ya. Yang di bawah 20 cm ya, 0 sampai 20 cm. Itu juara 1, ini juara 2-nya. Ini yang Hokeri Pink yang ketiganya. Nah, ini rata-rata memang kalau Hokeri Pink-nya ini yang soft pink ya. Jadi memang bukan yang merah banget, tapi benar-benar yang merah muda gitu ya, bukan merah darah, tapi memang yang soft warnanya ya. Ini Hokeri Pink yang nomor 4-nya atau harapan satunya. Kemudian untuk juara 5-nya, cantik-cantik semuanya ya, tampilannya oke-oke. Benar-benar cakep-cakep. Oke, itu tadi urutan 1 sampai dengan 5 untuk kelas Hokeri Pink Junior. Lanjut kita ke kelas Gelombang Cinta All Ses. Nah, untuk Gelombang Cinta All Ses ini juara satunya ya. Wah, ini mantep ini. Besar, sudah indukan juga ini. Wah, bentar lagi ini panen ini ya, sudah tongkolnya sudah jadi nih, mau jadi nih. Juara satu. Kemudian untuk juara 2-nya, untuk Gelombang Cinta varigatanya, wah ini juga sudah induk juga. Memang kalau Gelombang Cinta itu cakep ya, dia ngerul-ngerul banget gitu ya pinggir daunnya. Ini juara 2-nya. Kemudian untuk juara 3-nya, nah yang ketiganya ini yang Gelombang Cinta yang pink ya. Nah, ini nih Gelombang Cinta pink ini. Wah, sebesar banget ini, memang sudah jumbo. Gelombang Cinta pink nomor 3. Kemudian untuk nomor 4-nya atau harapan 1, nah ini cakep, cantik. Kemudian yang kelimanya, nah ini kelimanya malah kecil ini ya, ini yang mojito, ini yang far putih ini. Oke, itu tadi teman-teman untuk kelas Jemani kelas Jemani, kelas Gelombang Cinta All Ses ya.
Oke, urutan dari nomor 1 sampai dengan urutan kelimanya. Mantep-mantep semua ini. Kita masuk ke kelas mix non-Jemani ya. Mix non-Jemani. Untuk juara satunya ini ada Bintang Kejora ya. Bintang Kejoranya. Kemudian untuk juara duanya ada Pterodactyl Varigata. Ini juga sudah banyak tongkolnya. Wis meh panen meneh iki. Yang ketiganya ada hibrid opor. Ya, hibrid opor. Ketiga, kemudian untuk juara atau harapan satunya, juara empatnya ini ada Hokeri hitam. Yang kelima ada hibrid opor lagi ini. Wah, ini yang opornya cakep, ini lebar ya. Keren, keren, keren. Oke, jadi harapan duanya ada opor, hibrid opor. Kemudian yang keempat ini ada Hokeri hitam ya. Yang ketiga ada hibrid opor lagi. Kemudian juara duanya ada Pterodactyl Varigata. Dan untuk juara satunya ada Bintang Kejora. Oke teman-teman, kita ke kelas yang terbaru ya. Ini ada kelas baru. Ini kelas Jemani Pink All Size ya. Kelas yang prestis banget ini. Untuk juara satunya ini tanamannya ya, Jemani Pinknya. Wah, ini keren banget emang, ini luar biasa ya. Jumbo besar, warnanya mewah banget ya. Warna pink, warna merah, hijau, kuning campur ini ya. Pokoknya jangan tanya harganya inilah. Pasti sudah bisa digambar sendiri nih teman-teman harganya ya. Juara satu, kemudian wah ini juara duanya ini ada yang nyempil ini, malah kecil ini ya. Ini memang kelasnya memang all size, jadi campur ya, yang besar dan kecil. Nah, meskipun kecil ini memang mewah ya. Pinknya dia keluar dari bawah, cerah warnanya, tajam, cakep ini. Ya balik lagi kayak tadi ya, jangan tanya harganya berapa ya. Yang kecil aja udah harganya nggak karuan, apalagi yang gede-gede yang seperti ini, jumbo-jumbo ya. Nah, ini yang ketiga juga yang jumbo lagi ini, yang besar. Ih, keren banget ini. 1, 2, 3. Kemudian untuk yang keempat, nah kalau yang keempat ini ukuran-ukuran sedang ya, remaja up lah ya, sudah mau dewasa ini. Ini juga keren, warnanya gelap ya, memang didominasi kehitaman ya, pink hitam kayak gini, cakep banget emang. Terus juara kelimanya ini yang remaja ya. Nah, ini juga oke ini. Oke, itu tadi ya, yang pertama itu yang jumbo, kedua malah kecil, ketiga yang jumbo lagi, empat sedang, yang kelima ini yang remaja. Wah, ini memang lagi sekarang lagi banyak dicari, harganya memang luar biasa ya, harga untuk Jemani Pink. Memang tampilannya cantik, terus juga nah, enak banget dipandang inilah ya. Nah, lihat daunnya, keren keren keren, mantep mantep. Oke, itu tadi ya teman-teman, untuk kelas Jemani Pink All Size ya, juara 1 sampai dengan juara kelimanya.
Oke teman-teman, itu tadi seluruh rangkaian dari kontes Anthurium Magetan yang diselenggarakan oleh teman-teman dari komunitas Intim Jawa Timur. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf ini karena ada beberapa video yang memang hilang ya, terutama untuk kelas Hokeri Varigata dan juga kelas Hokeri Ping Senior. Sekali lagi saya minta maaf. Semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi, bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa memberikan informasi baik itu untuk vlog ataupun pada next videonya. Selamat kepada para pemenang kontes Anthurium Magetan. Selamat juga kepada panitia ya, seluruh panitia yang sudah bekerja keras, acaranya lancar alhamdulillah. Dan juga salam hormat kepada seluruh komunitas Anthurium di Indonesia, para senior-senior, para teman-teman semuanya, para penghobi Anthurium, para pembudidaya Anthurium, para petani Anthurium, tetap semangat, semoga Anthurium semakin jaya ya, semakin booming lagi. Oke, sekali lagi terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.